Ya guys, balik lagi sama gua Bang Okelana, si pemburu bakmi. Ya, siang ini gua ada di daerah BSD. Gua mau makan bakmi sama bakso. Wah, penasaran kan? Nah, kalau di sana itu pasar BSD, pasar modern BSD ya. Nah, ini di belakangnya nih, belakang pasarnya nih, komplek ruko. Ya, ini ada bakmi keriting apo. Tuh, emang enak bener bakso loncatnya. Ya, ini dia ada bakso loncat, ini bakmi, ini bakso loncatnya, ini Chinese food sama seafoodnya. Ya, nah patokannya, nah itu yang putih ini bakmi, itu ada bakmi acang. Wah, kau aja lagi sibuk. Tempatnya lega ya, sangat lega. Karena dua ruko jadi satu, 6 meja. Ini bakso loncatnya. Pilih sepuasnya. Semuanya enak-enak. Wow, mantap. Bakso loncat apu. Ini hitungannya per biji ya. Sayurnya banyak amat. Oh, ini kuahnya ya. Kuah kaldu apa ini? Babi? Ayam. Kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Cabung bawang, daun bawang, bawang putih goreng, kita banyakin. Gurih. Tongcai. Ini nih. Ya. Sip. Oke. Okay. Nah, ini bakso loncat apo BSD. Tepatnya di belakang pasar modern BSD. Ini gue singkirin dulu deh. Gue pesen banyak nih. Namanya gue nggak ada apal. Ini tahu apa tadi? Bakso tahu. Ini kepiting kulit tahu. Ini yang enak nih, ini paling enak. Ini juga kulit tahu tapi ada gorengnya nih. Oke ya. Sayurnya kebanyakan, kotak-kotaknya. Oke guys, selamat makan. Sehari habis berapa porsi nih? Sekian lah. 5 kilo ada? Lebih. Oh. Mantap. Sayur di enggak dikit aja dikit. Dikit aja enggak usah banyak-banyak. Udah, banyakan. Aduh, mantap. Kayak hasil babi ya. Minyak bak. Terima kasih.
kecap. Campur ya? Campur. Mantap. Ada? Ada boleh. Bawang goreng, wah favorit bawang goreng. Ngiler-ngiler lu. Selamat makan guys. Iya guys, ini dia penampakan bakmi apo. Ini yang halal ya. Ini ada babi char siu, ada ayam kecap. Nah dia pakai daun bawang, sawi, toge, bawang goreng. Nah ini dia. Ngiler-ngiler loh. Nah ini bakso loncat aponya ya. Gue udah pinggirin sayur-sayurnya karena menghalangi penampakan baksonya. Ya, gue pesen banyak loh. Tahu udah habis gue ya. Bakso ikan, bakso goreng, piting tahu goreng. Ini kepiting tahu, kulit tahu. Ini yang paling enak nih. Sama ini. Ini yang paling besar ukurannya. Paling besar ukurannya. Tahu bakso. Ini otak-otaknya paling enak. Oke guys, selamat makan. Oke guys, peserta boleh datang. Udah jadi bakso loncatnya. Gua demen bener. Nah, ini yang enak. Gua cobain ya. Empuk. Kenyal. Kepitingnya tuh berasa. Gua tambahin kecap asin dulu. Ada acar sambal. Ini saus, ini sambal. Gua cobain bakso gepengnya. Gepeng emang dia gepeng. Ini favorit gua. Enak banget. Nah ini baminya nih. Coba ya. Mantep nih. Mie keriting. Sekilas sih kayak mie siantar ya. Tapi emang sebelahan sama siantar lah ya. Di kota apa dibilang gitu. Terus dia agak kenyal gitu ya. Ayam kecap. Nah, gua kalau kesini nggak pernah gua pesan bakso. Baksonya paksinya busnya gitu enggak. Gua selalu pakai ini. Jadi gua tambahin bakso ikannya. Gua racik sendiri nih. Bakso gorengnya, kepiting kulit tahunya,
berasa ikannya daripada tepungnya gitu. Tetap gue udah lama gak makan di sini ya, ada kali harga 2 tahunan dan sekarang makan rasanya gak berubah, tetap sama enak. Top ini yang paling gede ini, bakso tahu gede, gede banget. Masih dibelah dua, belah tiga malah, gede bener. Nah ini gue udah belah tiga ya, tengahnya ada tahunya ya. Coba guys, gua udah selesai makan, begah. Baksonya total ada 8 atau 9 gitu gua pesen. Bami satu, aduh, ampun. Dan di sini gua rekomendasiin justru baksonya ya, gitu. Karena baksonya, bakso loncatnya tuh enak bener. Kalau orang mesti coba, enak bener, empuk. Lebih banyak dagingnya daripada tepungnya gitu. Oke, gitu aja. Jangan lupa like and subscribe channel gua Bang Oklana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat berbuka.